Yesus ada di sana dan memberiku jawaban, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu Yesus yang memberikan kami kemenangan.
Hanya nama Yesus yang memberikan kami kekuatan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau adalah pokok keselamatan yang menganugerahkan kami Tuhan keselamatan kekal satu kali untuk selama-lamanya. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menjadi imam besar Tuhan, menjadi pokok keselamatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Bapa, kami sambut syukur Tuhan kekuatan keselamatanmu yang dengan perjanjian abadi, perjanjian baru yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Kami sambut Tuhan, keselamatan, berkat-berkat yang luar biasa dalam nama Yesus yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab karena ia, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi, Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena Yesus telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab ketika kita dicobai, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kuasa supaya kita dapat menanggungnya. Dan pencobaan-pencobaan alami, kenapa dikatakan pencobaan biasa? Bukan berarti Tuhan memandang rendah apa yang sedang engkau gumulkan saat ini. Bukan berarti Tuhan memandang ringan ke apa masalah-masalah yang engkau hadapi saat ini. Bukan berarti Tuhan memandang enteng, oh, masalahnya Priscilla itu kecil. Tapi bagi kita itu masalah yang sangat berat, sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita harus merasakan beban itu sangat melemahkan kita. Bukan berarti Tuhan memandang rendah apa yang kita alami. Tapi dia sudah melewati itu semua, saudara. Dia sudah pernah mengalami pencobaan. Tapi perbedaannya adalah dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia mengalami pencobaan yang paling berat. Pencobaan yang dialami sampai mencucurkan darah. Bahkan Simon dari Kirene harus membantu dia untuk memikul salibnya berjalan, saudara, untuk mengiringi dia menuju ke Golgota. Kenapa? Karena Yesus sudah sampai pada titik di mana tidak mampu lagi. Film The Passion of Christ menunjukkan bahwa bilur-bilur Yesus yang dia rasakan itu dia bukan seperti manusia lagi. Di dalam Yesaya 53, wajahnya seperti sangat buruk, bukan seperti manusia lagi. Nah, saudara, pencobaan yang dia alami bukan karena dia berdosa. Pencobaan yang dia alami karena dia mengalami tekanan, fitnah dari bangsa yang menolak dia sendiri sebagai Mesias. Nah, maka dari itu, saudara, Ibrani 2 ayat 18, ia Yesus telah menderita karena pencobaan, makanya itu memberikan dia kuasa. Dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa di dalam nama Yesus, segala perkara dapat kita tangguh. Makanya nama Yesus ketika disebut, itu memberikan kuasa. Karena dia yang sudah memikul salib itu, dia yang sudah masuk sampai ke jurang maut, dia telah mengalahkan musuh-musuhnya dari sana dan dia kemudian bangkit menjadi pemenang. Dia duduk di sebelah kanan apa-apa untuk membagi-bagikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Pokok keselamatan adalah Kristus Yesus. Makanya saudara, pada pagi hari ini, mari saudara pegang firman Tuhan ini baik-baik. Bahwa Yesus sudah menanggung segala sesuatu, dia sudah menang atas pencobaan. Dan ingat saudara, di kitab Ibrani ini ada perjanjian baru yang perjanjian yang kekal, yang pun mau sampaikan kepada kita, bukan seperti pada perjanjian yang lama, yang seperti persembahan kambing domba yang sifatnya hanya sementara, tapi persembahan ini adalah satu kali untuk selama-lamanya. Yesus sudah menang bagi kita. Pagi hari ini kita belajar merenungkan di dalam Ibrani 1 hingga 10 dengan judul Menang Atas Pencobaan. Di Ibrani 1 hingga Ibrani 10 ini menjelaskan dasar-dasar teologi tentang keselamatan satu-satunya hanya di dalam Kristus Yesus. Dia adalah imam besar yang sudah menang dan mengalahkan pencobaan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dan tidak ada nama lain yang diberikan selain daripada nama Yesus. Saudara akan menyesal kalau kita tidak percaya kepada kebenaran ini. Karena di dalam dunia ini hanya satu nama yang diberikan untuk memberikan keselamatan dan kebenaran. Yaitu nama Yesus. Perjanjian yang baru ini adalah perjanjian yang kekal, dimateraikan dengan darah dan kemudian disahkan dengan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, jika kalau kita berbicara tentang keselamatan, betapa lebih lagi sedangkan Yesus bisa mampu menyelamatkan kita hidup di dalam kehidupan yang kedua, di dalam kehidupan kekal, apalagi cuma pencobaan yang kita ada di dunia ini. Bukankah kita akan semuanya akan kembali
ke surga. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan menyelamatkan kita dari pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini? Pencobaan atas sakit penyakit, pencobaan atas penderitaan batin, pencobaan atas penderitaan keuangan, pencobaan atas penderitaan hubungan, masalah-masalah hati, saudara, betapa lebih laginya darah Kristus yang berkuasa dan berkemenangan atas kita. Saudara, mari kita tulis satu persatu pergumulan kita. Kertas, lalu kita tumpang tangan, kita berdoa. Masa aku tidak menang dalam hal ini? Masalah hubungan dengan suami, masalah hubungan dengan anak-anak, masalah hubungan dengan anak-anak yang mungkin hidupnya gak benar di hadapan Tuhan yang kita gumuli setiap hari, masalah sakit penyakit. Mungkin itu saya tidak memandang rendah penyakit yang saudara mungkin gumuli. Ada saudara penyakit demensia, ya, yang sering kali lupa, sulit sekali anak-anak yang mengurus orang tuanya dalam kondisi demensia atau mengalami kelupaan. Itu berat sekali saudara, tekanan mentalnya luar biasa. Saya tidak menafikan bahwa hal itu adalah hal yang sangat berat. Tapi tahukah saudara, kalau kita berpikir bahwa selama hidup di dunia ini kita berat, pencobaan-pencobaan-pencobaan, dan kita lupa bersyukur, maka kita melupakan kasih karunia Tuhan yang sudah mati bagi kita. Nah, saudara, miliki prinsip ini. Saya sudah menang, saya sudah percaya kepada Yesus. Oleh karena iman, saya percaya, saya bangkit bersama-sama. Nah, saudara, mari kita doakan seluruh pergumulan-pergumulan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa bahwa di dalam nama Yesus, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Engkau menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, singkat cerita, saya akan bagikan isi dari kitab Ibrani ini menggambarkan tentang bagian 1, 2, dan 3, dan 4. Bagian yang pertama di ayat pasal 1 hingga pasal 4 berbicara mengenai Kristus sebagai penyataan. Jadi saudara, penyataan itu berbicara apokaliptik atau pewahyuan atau penyingkapan tentang kebenaran bahwa dia adalah penyingkapan tentang Allah itu sendiri. Dan Yesus menyingkapkan tentang penyataan yang paling sempurna. Di sini disebutkan bahwa mengenai firman Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus lebih baik jika dibandingkan dengan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat dan Musa. Jadi kegenapan melalui Yesus Kristus itu menceritakan, menyatakan, menyingkapkan, menjelaskan tentang teologia, tentang Tuhan, tentang Yahweh yang lebih sempurna. Ibrani pasal 4 hingga 10 berbicara tentang kematian Kristus dimaknai pengorbanan paling sempurna. Pengorbanan yang paling sempurna yang menghapuskan dosa manusia untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ini tesis yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita bahwa penghapusan dosa manusia hanya oleh Kristus. Dan tidak ada penghapusan dosa di dunia ini selain daripada satu nama yang Yahweh ungkapkan, Yahweh singkapkan ribuan tahun, selama 1500 tahun Alkitab ini ditulis, saudara, oleh 40 penulis Alkitab. Semuanya menyatakan bahwa ada pengampunan. Melalui siapa? Melalui Mesias. Dan nama yang diberikan adalah Kristus. Dan ketika nama ini diberikan, saudara, ada begitu banyak kesaksian. Jutaan orang telah mengalami pemulihan di dalam Kristus. Jutaan orang telah mengalami penebusan di dalam Kristus. Jutaan orang telah mengalami yang nama Yesus sudah membawa dia dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat. Bahkan sebelum kita mengalami yang namanya kehidupan kekal, kita sudah mengalami kelepasan dari roh-roh jahat. Mau tidak berkuasa atas kita. Karena apa? Kuasa penebusan di dalam Kristus Yesus yang sanggup menghapus dosa selama-lamanya. Nah, penulis mengajak pembacanya untuk membandingkan pengorbanan yang dilakukan Yesus pada peran imam dalam tradisi Yahudi yang identik dengan kekudusan dan persembahan korban. Di sini, saudara, ada perbandingan antara persembahan dari imam dalam tradisi Yahudi dan persembahan yang dipersembahkan oleh Yesus. Penulis ini tampaknya mau menegaskan keistimewaan pengorbanan Kristus sebagai imam. Kristus sendiri mengorbankan dirinya sehingga tidak ada lagi medium korban untuk menghubungkan Allah dengan manusia. Kesempurnaan Kristus menjadi pengorbanan, korban satu kali untuk selamanya. Jadi penulis kitab Ibrani ini ada yang menduga ini adalah Rasul Paulus. Tetapi dari tulisannya yang di surat-surat yang lain dianggap berbeda dengan tulisan-tulisan Paulus. Makanya ada juga yang menafsirkan bahwa dia adalah seorang yang keturunan Yahudi yang berpengetahuan dan pendidikan yang baik. Mungkin itu Apolos atau Barnabas, tetapi tidak mendapatkan satu kesimpulan akhir bahwa ini sebetulnya penulisnya siapa. Ada yang menduga Paulus, ada yang menduga Barnabas atau Apolos, tetapi yang pasti dia adalah pengajar. Karena dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia, kalau Paulus mendengar kesaksian ini secara langsung. Tapi kalau penulis ini bukan secara langsung, tapi lewat satu penyataan.
Saudaraku yang diberkati, yang penting dari sini bahwa kitab Ibrani ini menceritakan tentang keselamatan itu secara sah dan tidak terbantahkan. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya korban satu kali untuk selamanya yang ini memberikan peneguhan kepada orang percaya bahwa tidak ada nama lain yang diberikan selain daripada nama Yesus. Ibrani 10 ayat 32 hingga pasal 12 ayat 29 menyatakan bahwa pengharapan atas korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menjadikan manusia layak masuk dunia surgawi. Yang terakhir di pasal 13 berisi nasihat dan penutup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Ibrani ini menyatakan bahwa kita punya keberanian untuk percaya, kita punya keberanian untuk masuk di dalam satu peribadatan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan dengan percaya kepada darah Anak Domba Allah yang sudah menebus kita. Amin. Beberapa ayat di sini yang kita akan bahas, saudara, menang atas pencobaan. Kenapa kita punya keberanian untuk percaya bahwa kita berkemenangan atas pencobaan? Yang pertama, saudara, dia telah menderita. Dia telah mengalami pencobaan. Karena dia sudah mengalami, dia tahu dia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, saudara, kalau saudara pernah pergi ke satu tempat, saudara bisa menjadi tour guide bagi orang itu. Mungkin saudara pernah pergi ke Labuan Bajo. Kemudian di sana saudara sudah kenal hotel mana yang saudara harus pergi, tempat-tempat mana, pulau-pulau mana yang bisa saudara kunjungi. Di Labuan Bajo ada tempat-tempat wisata yang sudah bagus karena engkau pernah ke sana. Engkau punya pengalaman, engkau sudah merasakan ada di sana dan engkau tahu bagaimana melewati perjalanan ke Labuan Bajo. Demikian Kristus, mengapa kita punya keberanian untuk percaya bahwa kita bisa menang atas pencobaan kalau kita percaya kepada Yesus? Kita percaya kepada satu pribadi yang dia sudah menang. Dia sendiri menderita. Jadi saudara, kalau kita juga mengalami penderitaan, firman Tuhan berkata di dalam Filipi, kepada kita dikaruniakan bukan sekedar untuk percaya, tetapi menderita bersama Kristus. Sebab Yesus telah menderita, kita pun dapat mengalami penderitaan yang mungkin penderitaan yang berbeda, tetapi kita dapat menanggungnya karena Yesus yang sudah menang atas pencobaan. Dia dapat menolong kita. Saudara tidak berjalan sendiri. Nama Yesus, ia tolong kita. Yang kedua, imam besar yang kita punyai bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Jadi begini saudara, kalau engkau mengalami penyakit, kanker dan lain sebagainya, apa yang kamu alami itu menyakitkan. Yesus telah turut merasakan penderitaan itu, mungkin bukan dalam kanker yang sama, tetapi dia telah mengalami sampai dia menjadi bukan seperti manusia lagi. Dia telah disesah, dia telah dihina, dia telah tusuk lambungnya dengan tembak. Saudara, kelemahan-kelemahan yang dia rasakan adalah kelemahan-kelemahan yang paling brutal di dalam dunia ini. Tapi dia dalam keadaan yang tidak berdosa, tidak layak untuk dianiaya. Dan penderitaan yang dia alami, dia memiliki kesamaan, kepenanggungan dengan kita yang mengalami kesusahan dan kesulitan yang sama. Saudara, aku berdoa untuk teman-teman yang mungkin keluarganya sedang ada di ICU, sedang ada di dalam perawatan medis yang sangat berat, penderitaan kanker, penderitaan sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang dia rasakan, sehingga harus mengalami bagaimana dia harus di setiap waktu, dia harus direkam jantung dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati, bukan berarti kami menggampangkan apa yang saudara rasakan, tetapi tahukah saudara, kelemahan-kelemahan yang saudara alami itu sudah merasakan kelemahan itu. Saudara, kelemahan yang dialami juga ketika dia dicobai di tengah-tengah orang yang berbuat dosa, dia di tengah-tengah pemucukai, dia di tengah-tengah perempuan yang berzina, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Saudara, kalau saudara mengalami, katakan, saya tidak tahan dengan godaan, saya tidak tahan dengan godaan uang, saya tidak tahan dengan godaan perempuan, saya tidak tahan dengan godaan tahta. Yesus pun telah mengalami itu. Dia ditawarkan, ya, ketika dia dicobai di padang gurun, kamu mau berpuasa, saya akan berikan karena seluruh dunia saya yang punya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dia cobai masalah kekuasaan, masalah tahta, masalah makan minum. Saudara, kalau kita dicobai dengan soal makanan sehingga kita tidak bisa makan, tidak bisa bayar angsuran, tidak bisa bayar utang, kita tidak bisa membayarkan biaya rumah sakit, kita tidak bisa membayarkan usaha-usaha perusahaan yang sedang bangkrut dan lain sebagainya. Makanya kita belajar untuk mencukupkan apa yang ada. Belajar dari Yesus, ia telah dicobai, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk berputus. Nah, saudara, dari Yesus kita belajar apa itu sikap hati. Dari Yesus kita belajar bahwa kemenangan atas pencobaan itu sesuatu
yang tidak mustahil. Amin. Saudaraku yang diberkati, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberikannya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku yang diberkati, dari Yesus kita belajar untuk menang atas pencobaan. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan pasti mampu menolong karena ia sudah dicobai. Yang kedua, dari Yesus kita belajar bahwa Yesus mampu melewati semua itu tanpa berbuat dosa. Makanya kita juga yang mengalami kelemahan, kita dapat menanggungnya. Karena Yesus memiliki kuasa yang sudah dicurahkan dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, dan di dalam ketaatan itu mengerjakan iman yang dahsyat dan luar biasa. Mengerjakan iman, mengerjakan ketekunan, mengerjakan karakter yang luar biasa. Dan saudara, setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kristus, ketaatan di dalam Kristus juga menjadi teladan bagi kita. Jadi ketika dia sudah mencapai kesempurnaan, keselamatan abadi di dalam dia akan kita terima. Nah, Tuhan rindu kita taat. Karena dikatakan, kita akan menerima keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara mau menang atas pencobaan? Mari, sadarlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita karena dia telah melewati pencobaan itu. Yang kedua, Bapa di dalam Yesus Kristus turut merasakan kelemahan kita karena dia telah mengalami pencobaan itu dan tidak berbuat dosa. Yang ketiga, belajar untuk taat di dalam pencobaan sampai engkau dapat mencapai garis akhir. Amin. Yang keempat, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Yang keempat, saudara, Kristus sudah menanggung dosa satu kali untuk selamanya. Di sini kita memiliki makna bahwa kalau mau percaya, percaya sungguh-sungguh. Jangan ragu, jangan bimbang. Satu kali untuk selama-lamanya, engkau tidak perlu menyampaikan korban keselamatan berulang-ulang. Yang kedua, makna dari sini bahwa ketika Yesus sudah menanggung dosa banyak orang, selain kita jangan jatuh bangun di dalam dosa. Jadi kalau kita mau percaya itu utuh, bulat. Yang ketiga, dia akan kembali. Dia akan kembali sebagai pribadi yang enggak lagi untuk menanggung dosa karena dia sudah selesaikan itu semua. Dia tinggal datang untuk menjemput kita sebagai raja. Nah, ketika dia datang untuk menjemput kita sebagai raja, dia jemput kita untuk menjadi mempelai wanitanya dan juga untuk memerintah bersama dia. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan. Saudara, ke-500 orang murid Yesus ketika dia naik ke surga, hanya 120 orang yang menantikan di Yerusalem. Dan mereka yang menantikan di Yerusalem menerima lawatan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan, yang setia menantikan Tuhan sampai garis akhir. Apakah iman saudara dapat dibengkokkan? Apakah iman saudara dapat dibelokkan? Apakah iman saudara dapat terbersit keraguan untuk meninggalkan Tuhan hari ini, saudara? Kalau saudara mau percaya dengan sungguh-sungguh, saudara bisa menang. Saudara pasti menang. Dia dapat menanggungnya. Dia memahami dan turut merasakan kelemahan kita. Saudara, buang perasaan yang merasa tidak dianggap, merasa tidak dimengerti, merasa tidak ditanggung oleh Tuhan, dan merasa kita tidak mampu taat sampai akhir. Buang semuanya itu. Bersama Yesus, mari kita menantikan. Sudah diberikan keselamatan itu satu kali untuk selama-lamanya. Apakah ada keraguan dalam? Mari saudara, tanggalkan segala keraguan. Saudara, di dalam Ibrani 4 dikatakan di dalam ayat 11 hingga ayat 16. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perintah itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, penting untuk kita taat. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan tubuh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, melihat segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita,
Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan keberanian menghampiri tata kasih-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, marilah kita taat. Pegang firman, karena firman itu kuat dan hidup. Dia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Dia sanggup memisahkan mana pertimbangan, mana pikiran hati. Dia sanggup memisahkan mana kebenaran dan dusta. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Makanya mari kita berpegang teguh pada pengakuan imam kita. Karena dia imam besar bukanlah imam yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai tapi tidak berbuat. Tapi itu saya mengajak mari kita dengan penuh keberanian, tanpa ragu, tanpa takut. Kita akan menepukan dan menerima rahmat Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Demikian pula Kristus Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, suatu perjanjian yang baru yang lebih kuat, karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka yang percaya, katakan amin. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang teguh, yang kuat, yang masuk ke dalam hidup dan jiwa kami sampai ke tulang sumsum kami, sanggup membedakan mana pertimbangan dan pikiran hati kami. Bapa, Engkau adalah imam yang sempurna dalam peraturan Melkisedek. Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Engkau telah mengalami pencobaan dan Engkau telah menang. Engkau telah merasakan pencobaan itu dan turut merasakan apa yang kami rasakan, tetapi Engkau telah mengalami kemenangan dan mengalahkan dosa. Bapa di surga, Engkau telah taat sehingga Engkau menjadi pokok keselamatan dalam kehidupan kami, dan Engkau akan kembali untuk menyelamatkan kami yang taat dan menantikan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah dengan penuh keberanian kami masuk menghadap tahta kasih karunia untuk menerima anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, yang sedang terbaring di ICU, yang sedang jantungnya mungkin dipasang ring, yang sedang mengalami pergumulan yang akan dioperasi secara bertubi-tubi. Berdoa untuk Ibu Grace untuk lalu dalam pergumulannya, dia akan dioperasi, anaknya mengalami penyakit aftis Tuhan, dan suaminya yang sudah dipasang ring di jantungnya. Kami berdoa dia dapat melewati pergumulan-pergumulan, pencobaan yang dialami tidak melampaui kekuatan Tuhan. Dan ketika dia dicobai, Tuhan sudah menang atas dia, maka dia juga akan diberikan kemenangan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang berusia lanjut, yang sudah mengalami banyak penyakit degeneratif, diabetes, jantung, stroke, dan juga ginjal, asam urat, dan berbagai kelemahan, gagal jantung, dan lain sebagainya. Kami berdoa pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan biasa. Kehidupan kekal Tuhan sediakan, Tuhan akan menggantikan organ yang baru, dan kalau mereka hidup sebagai pemenang, mereka taat menantikan pekat Tuhan dan bertekun di dalam iman, menanti-nantikan Tuhan senantiasa, kami percaya mereka mendapatkan kehidupan kekal yang jauh lebih baik. Kami berdoa mereka menang atas pencobaan, mereka punya alasan untuk percaya, karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Pengurapan yang baru, kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi bagian kami. Semua yang diurapi, mengasihi Tuhan, dan percaya Yesus sebagai pokok keselamatan dalam kehidupan kami, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom and God bless you.